27 Jun ini genap 25 tahun lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA beroperasi. KLIA sehingga kini kekal menjadi mercu tanda dan pintu masuk utama negara yang menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Namun dengan usia sudah mencapai lebih 2 dekad, perkhidmatan diberikan lapangan terbang utama negara itu kini dilihat semakin kerap menimbulkan rungutan daripada penumpang. Wartawan Nur Izzati Muhammad Nizam Nazri turun padang mendengar sendiri keluhan pengguna. Gangguan sistem aerotrain di Terminal 1 baru-baru ini sehingga perkhidmatannya dihentikan serta merta mendapat liputan meluas. Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) yang diberi konsesi mengoperasi, mengurus dan menyelenggara KLIA terpaksa mengambil langkah drastik itu atas sebab keselamatan selain kerosakan yang sering berlaku dan tampil memohon maaf. Pelan kontingensi diaktifkan dengan 18 bas pengantara terus beroperasi seperti biasa untuk memudahkan urusan pergerakan penumpang ke bangunan satelit. Ekoran kejadian itu ada antara pengguna menyifatkan insiden tersebut sebagai memalukan negara. Kecewalah sebab saya memang suka naik train dan saya rasa lebih cepat daripada naik bas. Dan saya harap pihak Malaysia Airports dapat mempercepatkan membaiki aerotrain ini ataupun naik taraf lagi cepatlah. Kelemahan KLIA juga dikatakan bukanlah terletak pada infrastruktur namun lebih kepada aspek penyelenggaraan. Saya rasa okey untuk naik bas shuttle sebab pengalaman tengok sendiri aeroplane yang lain besar-besar, lepas tu kita boleh tengok macam mana dekat ground. So new experience untuk saya dan anak-anak saya jugalah. Penggunaan perkhidmatan bas perantara menjadi salah satu langkah jangka masa pendek MAHB dalam menangani isu pemberhentian sementara operasi aerotrain di mana penumpang masih lagi boleh bergerak dari bangunan terminal utama ke bangunan satelit. Esok, saya akan mendapatkan komen MAHB berhubung rungutan pengguna. Apa pelan jangka panjang termasuk penambahbaikan yang akan dilakukan? Laporan Nur Izzati Muhammad Nizam Nazri, TV3.